menahan rasa lapar saat puasa mungkin masih bisa dikendalikan. Namun menahan rasa haus, sepertinya cukup sulit untuk dilakukan ya. Untuk itu, kita membutuhkan asupan air putih yang cukup saat sahur. Selain air putih, ada juga beberapa minuman yang bisa dijadikan pencegah dahaga saat sedang berpuasa. Pertama, minuman yogurt. Segelas minuman yogurt saat sahur dipercaya dapat mencegah rasa haus saat berpuasa seharian. Hal itu karena kandungan probiotik, antioksidan, dan elektrolit yang terkandung di dalam minuman tersebut bisa menjauhkan rasa haus dan mencegah dehidrasi. Ada juga air lemon. Air perasan lemon yang disajikan dengan es adalah minuman segar yang harus tersedia saat sahur dan berbuka. Kandungan baik yang dimiliki air perasan lemon juga bisa mencegah datangnya haus yang mengganggu saat puasa. Tambahkan madu atau daun mint yang bisa menambah kesegaran dan manfaatnya. Selanjutnya, Anda bisa meminum jus jeruk saat sahur. Sumber rasa asam dan kandungan vitamin C juga bisa didapat dari jus jeruk yang tentunya merupakan sumber dari kebaikan vitamin C yang bisa menjadi senjata ampuh penyegar tubuh dan pencegah dehidrasi. Terakhir, cobalah jus mentimun. Mengkonsumsi jus mentimun dengan campuran buah melon bisa juga menjadi alternatif cara menghilangkan haus dan dahaga saat berpuasa. Kandungan baik dari minuman segar ini bisa mencegah jumlah keluarnya keringat yang berlebihan dan mencegah kekurangan cairan tubuh.